Merebaknya virus corona atau COVID-19 membuat masker wajah menjadi barang yang paling dicari saat ini di pasaran. Sejumlah warga yang kehabisan masker pun tidak kehabisan ide untuk berkreasi. Inilah cara masyarakat mengatasi krisis masker di pasaran. Kreasi masker dari kantung plastik ini memang tidak bisa menangkal penyebaran virus corona. Namun digunakan oleh masyarakat sebagai bentuk sindiran atas langkanya masker di pasaran. Masker ini. Masker dari mana orang itu pepes? Masker di Alfa kagak ada, di Nomad kagak ada. Nih, pakai ini biar aman. Sekarang lagi banyak banget virus corona. Bahkan ada warga yang menggunakan popok bayi sebagai masker. Tentu ini hanya guyonan warga menanggapi masker yang harganya melambung tinggi. Ke Depok. Ya Allah, turunin apa keberkahan. Makanya jangan pada angkau-angkauan ampul-ampulan kalau sebelum halal ngapa. Allah ntar kasih ajab. Nih, sampai masker kagak ada. Masker kagak ada. Bang. Langkanya masker di pasaran membuat warga memutar otak. Seorang pengemudi ojek online menggunakan masker yang tidak biasa saat menjemput penumpangnya. Bentar, Bang.